Yo, masa balik lagi di What the Vape. Gitu ya, gitu ya. Oke. Temenin gua, Om. Okay. Jadi hari ini ada yang beda nih, Noy. Iya, apa tuh Om yang beda-beda tuh? Yang beda kita hari ini ada bintang tamunya. Kita kedatangan Jebrax, SKT. Jebrax, WhatsApp Jebrax. Skater kurang terkenal. Brak. Kenapa Brak ngomong lu SKT itu skater kurang terkenal, Brak? Karena dari dulu emang gua udah buat itu emang enggak terkenal dulu. Oh, dulu enggak terkenal ya? Sama, sampai sekarang. Sampai sekarang enggak terkenal. Apaan terkenal kok? Terkenal ya? Terkenal lah, cuma terkenal. Jebrax ini dunia perseketan cekit. Oke, Jebrax, kenalkan diri dulu dong. Gua Jebrax, skateboarder asal Jakarta. Udah tahu ya. Udah banyak interviewnya juga. Wih. Umur band udah. Oh ya, umur saya. Saya. Masih panjang lah ya. Ada mau jadi apa, Brak? Jadi terus. Brak, lo lagi bikin video part katanya, Bang. Iya, lagi bikin video. Video. Oh. Jadi video part itu lo tau enggak ya, apa lo? Apa tuh? Video part itu kayak portfolio video, tapi untuk anak skate. Biasanya anak skate itu bikin ada video sendiri. Video buat apa sih, Brak, sebenarnya itu? YouTube kan tuh. Ya kayak misalnya anak-anak band gitu, mereka 7 tahun ngeband terus kayak punya album gitu, kayak ngerasa kurang aja gitu. Oh. Kalau di skate itu, di video, skate part, itu ya? Video part. Berarti lu salah satu skater selama lah ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Beda-beda. Emang lu mulai skate tuh kapan, Bro? Mulai skate aktifnya tuh 2012. 2012. Sebelum 2012 tapi lu main skate tipis-tipis. Nongkrong udah papan. Lebih banyak nongkrongnya. Dari main skate main skate-nya. Pas 2012 itu setiap hari main skate. Setiap hari. Iya. Berarti lu udah ngerasa acara gua datang enggak ikutan, datang aja dulu. Apa muka dia? Terus gue kayak ngerasa pengen, aku pengen kayak mereka gitu. Akhirnya gue giat. Terus berapa tahun kemudian gue jadi mereka. Asing. Mantap. Berarti salah satu orang yang hidup dari passion yang dicinta, kalau bisa dibilang. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, berarti 2012 lu memulai skate lebih serius lah ya, Brak ya. Nah, karena lu melihatnya emang keren aja apa gimana, Brak? Dulu sih gue liatnya emang keren sih. Emang keren aja ya. Sebenarnya kalau di sini ada apa sih, snowboard ya, gue bakal main itu juga tuh. Snowboard. Iya. Karena gue suka aja gitu, sama skate juga gue suka. Akhirnya gue coba ke situ sampai sekarang. Coba sekarang lo main skate. Yang awalnya cuma kayak iseng-iseng aja, terus akhirnya kecemplung. Karena kan dulu ya, kalau misalnya dulu tuh mungkin di Indonesia nggak bisa apa, skate itu kurang menghasilkan uang gitu. Bener. Makanya bener. Mungkin banyak yang tadinya anak skate sekarang udah nggak jadi anak skate mungkin. Iya, karena rasanya iya, mungkin di zaman gua sebelum main skate kan udah ada yang main gitu. Udah di zaman buta mungkin ya. Skate itu mau kemana gitu, arahnya bisa jadi atlet atau bisa ngasilin uang atau bisa ngidupin gua, mungkin masih buta gitu. Terus untuk sekarang ini lebih kayak kebuka aja, dan udah ada banyak contohnya juga. Oh, bisa jadi atlet, bisa pergi ke sana sini,
terus bisa dapat gajinya juga. Karena di SEA Games aja udah ada cabang olahraga. Nah, iya, udah ada ya kemarin. Enggak ikutan tuh. Enggak. Asik. Tim ini kita, tim Ura-Ura ini. Ura-Ura aja gitu. Banyak sosial media juga gitu kan, jadi kegiatan juga lebih gampang lah menurut gue untuk terexpose kan. Karena orang-orang yang sebelum gue main skate, lebih dulu gitu main skate, mereka pada bilang, oh sekarang gampang sosial media, udah di YouTube, Instagram, apa. Kalau dulu gue cuma YouTube aja jarang juga gitu, terus pengen bikin video juga cuma orang-orang tertentu yang punya kamera gitu. Gitu mereka mungkin. Gue mikir di zaman dulu kayak gitu banget ya, berarti gue bersyukur gitu terus ada di zaman yang sekarang. Benar. Jadi permudah lah ya. Iya. Dulu tuh apa ya, skateboard kayaknya cuma ada benar-benar gak tahu sih, ada beberapa doang yang bisa untuk kayak sampai direkam, didokumentasiin gitu kan. Benar. Kalau sekarang kan lu pakai handphone aja lu udah bisa rekam apa segala macam. Kayak dulu kan skateboarder itu berarti ada angkatan-angkatan ya, Brak ya? Ada. Zaman gua dulu siapa yang terkenal ya? Ada Indra Kubon tuh ya. Legend dari ya. Itu Abiji-Abiji itu? Alatana Abiji. Abiji di atas tuh ya, Brak? Di atas gua. Di atas dia. Oh, dia masih kecil-kecil. Masih kecil gitu ya. Jadi kan balik ya? Enggak juga. Nah, ngomong-ngomong soal sosial media nih, lu katanya kan pernah di feature sama Instagram gitu. Ceritanya gimana sih, Bang? Ceritanya tuh ada orang nge-DM gua namanya Alex kalau gak salah. Dia agak-agak sorry Cina gitu. Cuman dia tinggal di Amerika. Dia udah 3 bulan di Indonesia, terus ada temennya juga cewek beneran yang biru bule gitu. Dan dia gak bisa bahasa Indonesia. Terus dia nge-DM gua pengen liput gua aja gitu main skate buat konten di Instagram. Instagram mana ya? Oh iya udah deh, gua iyain aja dulu gitu. Oh iya nanti hari Kamis datang aja ke sini, sini gua kasih tahu tempatnya. Terus dia datang, dan pas dia datang posisinya gua lagi tidur. Buka baju gitu. Kagak ada artis-artisnya bisa nih. Parah. Orang mungkin kayak terus pas itu enggak nyangka banget sih gua tidur nggak pakai baju di bangku gitu terus dibangunin gitu. Dibangunin sama orang kayak gitu, ada bule gitu, siapa terus, ini gitu. Oh iya gue udah janjian gitu sama nih orang pas lewat DM, akhirnya gue ke belakang cuci muka pakai baju, kan lo nggak mandi tuh ya, nggak mandi keluar lagi terus udah tuh ya kan. Oh iya gimana gue tanya ya kan, terus gue tanya kalian dari Instagram? Iya kita dari Instagramnya langsung dari gitu kan. Wih. Si orang yang itu tuh si Alex gitu. Kita mau bikin ini, kamu pegang handphone ini, terus gue suruh ngetrik, terus suruh teriak jebraks gitu, atau suruh ngetrik lagi, terus kameranya di ke arah muka gitu. Udah tuh, kira itu ngobrol, iya kita masih cari juga kayak pemain yoyo gitu, dibilang gitu kan. Mungkin, okay. Nah pas di skatenya gue, kebetulan banget gitu, dibilang temen juga. Masing-masing gitu. Talent dicari gitu. Iya, nah, yoyo dia bilang gitu, gue inget sih itu, terus habis itu dia nanti ngabarin gua dia mau ngasih linknya. Terus pas berapa hari kemudian itu Instagram worldwide kan berarti. Iya Instagramnya beneran Instagram, beneran bukan akun Instagram yang ada di Instagram. Iya kan biasa ada Instagram Indo, Instagram Tok. Iya Instagram Alex. Terus waktu kebanggaan terus abis itu gue dikasih link nih. Gue dikasih link berapa hari kemudian gue buka Instagram gue tuh beneran yang gak ada jedanya sama sekali. Dari atas sampai bawah kalau lu scroll gitu, itu follow. Beneran yang nge-follow semua. Biasa kan ada yang nge-follow, like. Ada yang like gitu kan. Ini beneran yang follow semua. Ini siapa yang beliin follow semua? Tapi itu follow seberapa? Cuman 3.000 apa 5.000-an gitu. Mencet di post? Di post sampai naik sampai 50 berapa. Anjing, jauh banget gitu. Itu selama 1 bulan tuh, naik terus kan. Naik terus aja gitu, sampai sekarang lah tuh. Itu kayak story-nya cuma satu kali berapa padahal? Ada 3 slide kalau misalnya. 3 slide? Iya. Story atau nggak feed? Di feed foto doang. Di foto? Ya. Ada feed dia foto sama foto story. Dia ambil foto gua yang gua lagi main skate terus di post di... Terus yang komen banyak gitu kan, udah ribuan. Komennya pasti bule-bule nih. Enggak, ada Indonesia juga, wih Indonesia nih di post gitu-gitu. Wih, anjing gue kayak ngerasa banget. Yang atletnya belum tentu ya. Serius, gue kayak anjir, orang-orang sampai segininya. Gue yang gak ngerti kan, belum tahu banget Instagram ya gue
apa main Instagram yang buat ya post-post fun biasa aja, fun aja. Hmm. Terus pada akhirnya gue kayak, wih anjir segininya ya orang-orang kayak yang fotografer tuh yang followersnya lebih banyak gitu ya. Pada nanya ke gue, eh gimana sih caranya? Yang nge-DM juga banyak banget. Gue liat, anjing banyak banget nih nge-DM siapa aja pada nanya. Kok bisa sih di post Instagram, kok bisa sih? Pokoknya pertanyaannya itu aja gitu. Itu momen 1000 banding 1 tuh berat ya? Selama seminggu udah itu aja tuh pertanyaan gue. Parah. Terus selama seminggu tuh gue udah nggak ngeliatin teman-teman gue yang komen gitu. Udah ketutup semua. Ketutup. Iya. Masih bilang sombong nih. Sombong lu ya. Berarti kayak Raisa atau artis siapa juga begitu kali ya. Iya. Jadi kayak komen nggak kebaca gitu. Bener-bener nggak ada jedanya kalau mereka. Masih keras lihat tuh kan. Kalau biasanya lu dari bisa 12 menit yang lalu terus nanti lagi. Nah ini beneran yang rapet ya. Satu detik, dua detik, gitu gitu deh. Habis itu kayak beli lagi, ada lagi. Asli kayak gue sampai bilang, lu liat Instagram gue siapa yang beliin followers nih gue bilang. Anjing. Habis itu sebulan tuh berapa? 50.000 stay di situ. 50 berapa gitu? 50.000 sekian. Iya. Yeah. Terus stay itu sampai sekarang gitu. Iya. Yeah. Terus sempat turun lagi tuh waktu itu sampai 47 kalau enggak salah. Terus mungkin pembersihan gitu. Ya, turun lagi kan sampai iya siapa? Siapa nih? Kok gue follow? Dia siapa sih ngomong? Oh iya, mungkin dia lupa, oh iya gue follow di Instagram nih. Di post di Instagram. Iya. Terus abis itu brand-brand pada masuk juga. Iya. Brand yang pertama lu apa? Masuk lu pertama apa nih? Setelah lu di feature sama Instagram, impact-nya pasti ada dong selain ada, followers. Ada. Gua kayak lu dapat fame-nya lah ya di situ bilang ya. Di endorse sama brand lokal gitu. Ya. Terus gua masuk ke Converse juga. Asik, ini brand lokal Converse juga. Nice sekali. Converse. Terus yang dipakai nih inside ya, gitu ya. Iklan juga iklan dulu masih lokal. Dulu, jadi perbedaannya jebrak dulu sama sekarang. Kalau dulu clothingnya lokal, sekarang udah worldwide nih. Yeah, alhamdulillah. Mantap. Gitu deh. Rezeki anak. Gak mau pang. Ini anak pang. Ada rezeki ya. Bener. Jadi gitu nih. Terus kalau lu kan ini pasti pernah nggak sih ikut kompetisi? Pernah. Ya pernah lah, enggak mungkin. Iya sih enggak pernah sih. Pasti ada dong misalkan mau juara-juara tadi. Ada. Di mana aja acara yang paling besar dan juara. Karena gua enggak terlalu banget ke anak acara kompetisi itu, gua ya datang ke acara yang dibilang gede-gede, dibilang kecil-kecil gitu. Datang aja banget. Ikutan jarang. Ikutan jarang. Dan itu posisi lu jadi bintang tamu kali ya? Enggak juga. Secara gitu, skaters Indo. SKT. SKT. Main sama, bertarung sama yang lain juga sama aja. Proses lu berarti dari itu lu di feature Instagram tahun berapa? 2-3 tahun lalu ada? Iya. 3 atau 4 tahun. Main lama ya? 3-4 tahun lalu. Terus impact-nya masih sampai sekarang. Masih ada, fotonya juga masih ada. Di Instagram. Kadang suka gua liatin terus, gua add story gitu kan. Gua kira kayak Alkarin Instagram buat, seminggu dihapus. Buat kayak gua pernah loh di sini. Iya, gitu. Iya. Gua bangga sih. Iya, bangga lah. Bangga. Iya lah, karena enggak semua orang bisa kayak gitu. Di feature sama aslinya enggak kayak gitu. Awalnya tuh gua don't care gitu, tapi orang-orang pada bilang enggak semua. Lu bisa di-post gitu teman gua aja yang artis gini-gini belum tentu. Ya udah bangga deh gue dipaksa banget bangga anjir. Awalnya biasa aja sumpah gue nggak yang berpikiran jauh iya karena lu juga nggak nyangka kan bakal nggak nyangka banget di feature sama Instagram. Oke. Terus 2012 nih pas lu balik lagi nih 2012 pas lu mulai skate lu belum jago juga nih sebenarnya. Belum. Orang gue di sempet ada yang kan ada yang lebih dulu gitu kayak si Satria Fiji kan lebih dulu dari gue gitu main. Terus wih dulu lu triknya masih ini aja sekarang udah banyak loh dia berarti apa merhatiin gue yang dulu dan gue berkembang juga ada ternyata gitu ya. Ya. Dia terus juga cemburu ya. Kali tuh ah kok nih dia yang diripo sama Sana apa nih dia cemburu kali dia cemburu emang berat dia enggak lah tapi dia kayak
dia merhatiin gue gitu, kayak kan gue temenan juga sama dia gitu kan, kayak dia tahu gue dari kecil sampai udah banyak trik lu ya sekarang digituin kan. Iya, gue latihan mulu, gue bocah ngulik berarti lo ya. Iya, bocah ngulik. Karena emang nggak ada kerjaan kan gue. Itu berarti dari 2012 toh lu tiap hari lu nongkrong di skatepark. Iya. Nah, dulu gue masih kayak di street kan mainnya. Cuman ada box, ada di rail, di flat lah gitu, nggak ada quarter gitu. Terus kayak gue pengen banget nih ada di kayak gue juga toko atau skate shop gitu, terus main skatepark gitu. Akhirnya bangun tidur main gitu, terus akhirnya gue cari-cari ke Kemang gitu kan, terus ada di Kemang ada Twilight gitu. Terus gue di sana nongkrong main. Akhirnya, gue nanya-nanya di sini ada kerjaan nggak sih, apa aja deh gue, yang penting gue bisa main di sini nih. Gue butuh alat buat latihan sih sebenarnya, kayak lebih ke situ, dibayar berapa juga nggak apa-apa deh. Karena kan kalau lo jadi skater komplek susah ya, berat alatnya blok ya. Susah. Gitu doang. Jalannya juga jalan komplek yang kalau di tempat main biasa gitu kan alatnya terbatas. Untungnya yang di skater. Jadi nggak bisa, nggak bakal bisa upgrade. Berarti si ya? Toilo itu udah ada lama ya kan? Ya udah 4 tahun yang lalu. Hampir. Jadi pas Toilo baru buka nggak lama itu gue baru datang ke situ. Kayak sekitar setengah tahun atau satu tahunan Toilo buka, gue datang situ. Akhirnya gue jadi di situ. Sebagai itu gue dibangunin sama orang Instagram tuh di situ. Geli tiger gitu, tiger siang. Belum pada main skate kan, main skate sore biasanya kalau panas tuh paling tidur-tiduran di luar gitu kan. Dulu lu main skate sehari berapa jam, Bang? Gua paling sebentar banget 4 jam. Bentar tuh ya. Selama berapa tahun tuh rutin? Itu makanya kayak dibilang ngejar setoran sih, gue ngejar setoran ya hampir setiap hari. Jadi sore main, maghrib balik nih. Ada lagi nih yang kelas malamnya nih, sekitar jam 8-an sampai jam 2 pagi. Mereka pada main nih. SMS gue, "Brak, main lagi dong. Apa main lagi dong? Ayo, di mana?" Disebutin tempatnya gitu. Ya udah, akhirnya gue jalan lagi, main lagi gue. Gitu. Lanjut tuh. Lanjut lagi. Dulu kalau anak skate lanjutnya main skate noy. Dulu kan lanjutnya beda. Ayo bentar sini. Iya. Oh gitu tuh. Oh ya, itu pergaulannya juga lu kemana-mana berarti. Iya, meluas. Diajak kesini, diajak sana, kenal lagi sih sama anak sini, kenal lagi sama. Jadi banyak temen sih. Banyak temen gua. Jadi lu kayak misalnya timur, utara, apa segala macam. Karena kan di mereka juga daerah ada skate park. Iya, mereka juga butuh tempat main yang baru. Jadi kayak misalnya gue dari Bintaro pengen main ke Cilandak, anak Cilandak main Bintaro gitu. Oh, kayak gitu-gitu. Iya. Cari suasana baru, cari teman baru. Soalnya beda track, beda gimana? Beda. Lu mungkin jago di tempat lu ya. Cuman di luar kan kayak anak-anaknya juga beda gitu. Iya, kan. Terus kita masih malu-malu gitu. Iya. Cuman kalau udah sebenarnya tuh yang bikin apa malunya tuh karena nggak ada yang kenal gitu. Iya. Jadi kita anggung. Cuman kalau udah kenal tuh udah pede mainnya. Udah amat. Gue tahu dia gitu. Gila-gilaan tuh. Iya. Palingin juga gue kalau jatuh diceng-cengin kita main gitu kan. Ayo lagi brak, digitu-gituin gitu, paling gitu doang. Jadi udah nggak ada tuh rasa malu tuh kalau udah main di luar. Gitu. Emang ada gengsi nggak braknya? Wah, banyak banget. Cekir sih. Dulu gue sih. Iya. Oh, kalau lu tandang ya? Iya. Gue sebelum kayak gue belum punya skill banget nih. Gue malu dan gue ngerasain itu minder. Untuk sekarang gue ditanya, "Bang, gue pengen main." Mereka pada ngomong gitu, pada curhat ke gue, apa yang gue alamin dulu tuh dialamin sama yang sama baru sama. Mau main, gue malu mau main kesana, gue malu mau main bareng ini pada jago-jago. Sebenarnya kalau gue pengen kasih tahu sama mereka tuh lu sama dulu gue, iya gue dulu gitu. Sama cuman gue ngerasa itu rugi kalau lu punya pemikiran kayak gitu, lu nggak dapet ilmu kalau lebih tan gitu. Kayak gitu ya nggak bakal dapet ilmu. Iya, sumpah. Tapi kan menurut gue untuk sekarang gue udah bisa mikir lagi gitu. Gue berpikiran kayak waktu dulu tuh malu sebenarnya, rugi gue jadi telat jago gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang lu tanyain juga ada yang ngajarin dulu kan, bro? Ada. Kayaknya gue gimana sih kok gue kickflip gak? Ya sebenarnya anak skate tuh cuek, kalau lu datang ke tempat yang baru ya udah cuek-cuekan aja gitu kan. Cuman kalau kenal ya sapa-sapaan. Cuman kalau nggak kenal ya udah cuek-cuekan. Cuman kalau lu tanya pasti dijawab. Pasti kasih. Iya.
pasti dia bang, gimana sih caranya oli? Ya pasti dikasih tahu, nggak mungkin banget nggak dikasih tahu. Ya lu cari aja lu sendiri, nggak mungkin gitu. Trik. Pasti dikasih tahu. Karena orang-orang yang udah jago tahu zaman dia baru belajar oli juga. Iya, dia pernah di posisi kayak dia. Semua tuh udah pasti pernah sih kayak yang jago-jago terus tengah itu. Menurut gua kayak anjir lu dulu belajar oli gimana gitu. Iya. Tapi ada berapa ya? Ada aja gitu. Pasti namanya manusia ya. Ada wah. Ada lah ya kayak anjir nih bocah mah. Balik lagi ya itu sifat alami manusia. Iya. Balik lagi ke pribadinya masing-masing. Iya. Berat. Trik pertama yang lu coba apa bro? Selain oli. Kick oli trik trik gua sih bukan ya, basic. Iya, basic sih. Kick basic. Basic itu jalan di apa berdiri di atas papan terus kayak kalau enggak salah tik tak ya. Terus manual baru oli. Manual itu dasar. Itu wajib tuh ya. Ya kayak nah, track strike-nya nah, track nah. Bahasa anak motor kan track. Jumping, stupi, standing, tek, ya, yang roda depannya nggak kan? Itu basic, berat. Basic tuh, basic. Harus bisa gitu dulu. Cuman karena basic, jadi orang mungkin ada yang malas, ada yang enggak. Kalau gue sih kayak enggak situ gue malah. Gue pengen yang udah oli aja manual, malas ah gue. Sebenarnya bisa dikomboin banyak gitu dari manual itu bisa kita olah jadi apa jadi gitu, beberapa kombo jadi manual gitu ya. Flip out gitu. Waduh. Itu kalau yang baru-baru belajar mesti tahu banget itu ya. Gua belajar kickflip itu lihat di YouTube terus anak kecil ngelakuin gampang gitu. Sedangkan gua yang udah gede gini gila gua masa enggak bisa. Malu gitu. Lo jadi malu. Ya. Gua jadi kayak dia bisa kenapa gua enggak ya? Iya, gua, dipasih, tapi iya, iya, jadi tapi pas buat gua jadi makin buat, tua makin kaku gitu enggak sih, Bro? Iya, ngerasain gitu. Pasti buat nih orang-orang yang masih muda nih ya kan yeah. Nanti kalau udah tua lu bakal ngerasain kenapa orang kayak orang tua gue sering kan main sama orang-orang tua kayak sama anak Senayan gitu. Aduh gue udah pegang dengkul ya kan terus abis itu aduh capek gitu kan terus kayak anjir segitunya ya pak kalau udah tua gitu terus gue untuk sekarang-sekarang ini kayak tipis-tipis gue ngerasain gitu. Umur gak bisa bohong kayaknya ya iya sih parah tipis-tipis gue ngerasain gitu tapi yang sering lu yang sakit apa nih? Lutut sih gua, lutut sama pinggang. Mana yang beda drop hati? Ya. Kalau, nah itu kan berarti belajar trik pertama kali kickflip. Kickflip tuh udah dasar tuh orang pasti belajar kickflip. Iya. Itu dulu pasti untuk trik flip ya. Pasti kickflip. Terus abis itu mulai baru belajar drop in, berani drop in tuh. Iya. Kapan tuh biasanya? Ya biasa sih langsung kayak coba di spot aja bisa kayak ada trotoar gue lompat kecil dulu ke bawah gitu ya wih bisa nih gitu coba yang gede lagi gitu kan oh udah hatam nih gitu gue langsung aja yang tinggi lah gitu kan. Misalnya nggak yang dari 1-2 bisa kita apa lompatin yang lebih bisa dari gimana PD-nya ya dari 2 ke 7 tangga bisa bisa aja yang penting PD yang penting tuh emang beneran nyali aja sih nyali nyali itu penting kalau buat main skate. Iya benar. Nih, kalau anak skate kan banyak cedera, terutama patah tulang nih, Bro. Pernah enggak? Lu cedera apa berat yang pernah lu alami? Paling geser-geser doang sih. Geser. Iya, geser. Digeser lagi. Geser lagi. Geser. Geser-geseran jadi ini. Apa berat biasanya, Bro? Kalau patah sih alhamdulillah gua belum ya. Metamit lah ya. Cuman gua enggak tahu sih. Kalau tak-tak itu mah ada lagi. Masih ada nih. Biasa. Oh, di ronsen mah ada banyak ini. Kayak nggak pernah ngerasa nggak pernah gue rasain sih mungkin ya sakit banget gitu kalau bisa dicek ke dokter oh ini retak atau cuman gue biarin nunggu sembuh terus gue pakai lagi aja udah biasanya gara-gara apa berapa lalu berapa ya, trik yang paling salah tumpuan gitu. Salah jatuh iya salah jatuh posisi kita kan jatuh tuh kalau dari skate kalau udah gagal nggak tentu jatuhnya lah gitu makanya kalau gue bilang kenapa nyali tuh karena kita harus tahan banting sih iya. Udah gak mungkin banget lu setiap nge-trick landing gitu udah gak mungkin banget gitu gak mungkin banget pasti ada jatuhnya ada jatuhnya enggak dan kalau jatuh tuh sakit sebenarnya sakit cuman sakitnya wajar gitu masih bisa kita pakai lagi kita jatuh sakit kita masih bisa lari gitu tapi kan kayak misalnya parkurnya kan nih
jatuh-jatuh juga kan sama kan? Tapi kan dia jatuhnya tuh ada caranya tuh, ada, bro. Skate nah, juga sama. Tipis-tipis ada. Skate juga ada. Jadi kayak jatuhnya tuh harus searah. Kalau parkour juga kan searah tuh boleh jatuhnya kayak ngelindingin gitu. Enggak boleh dilawan. Iya, enggak boleh kaki dulu sama kan. Sama skate juga sama. Jadi beneran jatuh dari kaki ke badan baru oke, guling-guling kayak gitu. Daripada lu tahan, daripada lu langsung berdiri tiba-tiba langsung. Itu wah, benar-benar gampang cedera tuh. Gampang banget cederanya. Iya. Kalau itu sebenarnya jam terbang aja sih berarti. Iya. Lama-lama pasti tahu. Iya. Setelah jatuhnya. Semakin lu sering main, semakin lu tahu cara jatuh. Benar-benar. Cuma banyak nontonin film ya. Iya. Film benar. Keren sih jadinya. Brak, kalau anak skate tuh bisa main surfing? Bisa surfing nggak sih brak? Rata-rata sih bisa. Kebanyakan yang dari sana baru ke skate gitu kan. Oh, dari surfing dulu bang. Iya. Apa lu sendiri pernah main surfing? Enggak, pernah. Pengen banget sih gue juga. Terus gue liat waktu itu gue ke Bali di Pretty Poison tuh ada anak surfing gitu. Terus, wih, dia main nyeker, main bol terus terbang gitu. Anjir. Ini dia, gue kan nggak tahu. Gue pikir dia bukan apa? Gue pikir dia skater lah. Ternyata anak surfing. Anjir, jago ya mainnya, bisa terbang gitu. Gue aja nggak bisa gitu. Karena gue bukan di bol kan. Oh, jadi kalau di BMX ini ada flatland, yeah, ada fork yeah, gitu ya. Di skate juga ada ya. Transisi. Jadi kalau lu misalnya anak street belum tentu lu bisa main di fork. Oh, gitu ya. Gitu. Ada juga. Tapi ada juga yang bisa dua-duanya. Oh. Gua tipis-tipis bisa sih main bola gitu. Karena gua bilang gua pengen banget main di Toelo itu karena ada semuanya. Ada semuanya. Gitu. Jadi bisa gua pakai semuanya dan ketika gua datang ke tempat orang gua bisa. Emang lebih susah main di mana bro kalau dari lu sendiri? Di bola apa? Di bol? Lu mau main di bol? Ini jangan suka bawa-bawa masa lalu doi. Ya kan Cil? Di bol? Lu lebih suka main di mana bro? Dari depan apa belakang? Caranya ke situ aja. Gak, sebenernya lu dari street apa? Oh, ini street sih. Lu lebih ke street ya? Iya, karena awalnya emang dari street. Anak street itu kadang kayak malas gitu main di skate park. Padahal sayang sih menurut gue dulu sempet ada kata-kata gitu, gue malas sampai ke sana. Padahal penting banget kalau buat belajar buat main skate. Bener-bener dulu temen gue ada yang ngomong gitu soalnya seangkatan lagi gue baru malas gue main di skate park. Padahal tuh penting banget. Nah, karena pas lengkap ya? Iya, pas mereka nyobain quarter tuh belum tentu. Cuma naik aja tuh mereka jatuh. Iya. Karena kebanyakan main di flat aja gitu. Flat ya? Baru tail drop-nya nggak bisa. Iya, tail drop-nya nggak bisa. Nah, sepenting itu menurut gua gitu. Kalau menurut gua penting anjir ini. Kalau gua ke acara kan pasti ada alat ini. Iya, benar. Jadi gua, ya udah gua belajar gitu. Pas gua ikutan lomba gitu, wah ada alat ini gua bisa. Bisa gitu. Ya. Jadi nggak malu gitu. Misalnya nih bro, kayak ada kompetisi itu kan apa sih gue bilangnya ya, railingnya beda, tingginya beda, iya, sama yang biasa lo pakai, forknya beda, misalnya bolnya beda, itu lo mesti ngebiasain dulu tuh apa gimana? Iya, biasanya kita datang sehari sebelum mulai pemanasan. Iya, cobain dulu alat-alatnya tipis-tipis. Oh, yang ini nih harus tambah speed. Biasanya kalau gue di tempat latihan gue, speednya segini gitu. Oh, yang ini karena agak tinggi gue harus tambah speed nih. Jadi harus ada pembiasaan dulu. Iya. Brak, kompetisi dari kompetisi kecil sampai kompetisi besar yang pernah lo ikutin apa aja sih? Bro? Itu sih kalau kayak UOXC ya. UOXC itu apa? Indonesia apa gitu? Extreme sports, apa? Gue nggak ngerti lah. Pokoknya lumayan lah itu. XK sama kelas X game tuh. UXC gitu, UXC. UFC. Itu kecil tuh maksudnya. Gede sih. Gede. Kayak orang Malai atau gitu. Menang. Kompetisi besar yang pernah lo menangin apa bro? Gak ada kompetisi besar sih, gue jarang banget kayak gitu. Ya besar, gue bingung ya nilai acara itu gede banget atau enggak gitu. Kayak kan sekelas X Games gitu besar kan? Iya, itu X Games itu gede banget sih. Cuman gue gak kasih itu.
lu ya jatuhnya kalau udah di X Games udah pasti dia jadi atlet. Atlet ya. Oh, sanggup ke X Games gitu kan. Cross country semua tuh. SLS tuh dia. Itu udah gede-gedean tuh, udah dari negara-negara mana aja gitu. Beneran gede-gedean, udah dunia. Itu sanggup. Yang sama Volcom itu kan. Iya. Gue liat videonya tuh yang lama banget. Kan ecek-ecek nih di bawah gitu. Om, ini berarti skateboard entertain. Makanya gue bilang skater kurang terkenal ya, enggak terkenal gitu. Tapi di dunia maya terkenal. Iya. Dari acara-acara skate yang pernah lu datangin, yang paling epic di mana enggak? Yang benar-benar ini acara keren banget nih. Anjir. Enggak, entah mau lu bilang keren kayak entah tiba-tiba anjing banget nih acara nih gitu. Tapi gue tahu udah gimana. Kita main di klub. Oh iya. Main di klub. Iya. Di Colosseum. Di Colosseum. Lu gimana ceritanya? Kok bisa Colosseum? Jadi mereka itu apa sih ulang tahun ya? Ulang tahun. Kalau ulang tahun. Terus mereka sewa mini ramp dimasukin ke dalam itu. Buset gimana ceritanya? Sekarang tuh tingkat gitu ya di atas adanya tuh. Itu ramp-nya dibawa satu persatu di pretelin terus dipasang di dalam. Terus kasih jalan main di dalam. Ada orang yang lagi dugem apa segala macam. Ada yang sirkus, kayak sirkus. Si ada yang nonton. Ada yang nonton. Oh, gila itu kan. Rame. Orang lagi coba menonton. Seksi-seksi gitu, seksi-seksi gitu. Waduh. Main bareng gitu sama orang-orang itu. Itu tuh ada breakdown acaranya. Ntar ada dance-nya sembari di kolekin gitu. Lebih kayak perform gitu sih. Kalau kayak beneran yang kompetisi skate-nya, gue ya datang main terus ketemu temen-temen mabok pasti tuh anak saya tuh identik dengan mabok ya kak. Tapi pasti image-nya ke situ aja udah orang-orang mah. Tapi lu sendiri mabok. Lu sendiri mau mabok. Lu sendiri mabok lagi. Friends skate luar yang lu paling suka sampai saat ini siapa? Nah ada tuh dia namanya Dio Sander, dia dari Baker Team, ada kayak brand skate, dia brand papan gitu namanya Baker. Nah, ada rider-nya si D itu, nah gue ngefans banget sama dia. Wah. Karena gondrong juga sama kayak gue. Gue emang gondrong itu gara-gara dia salah satu influencer-nya? Ya enggak sih, kayak sebelum ketemu dia gue udah lihat skater-skater luar tuh gondrong gitu-gitu, gaul gitu. Nah gue jadi kayak pengen lah gue jadi skater yang gondrong gitu. Dari dulu terus? Dari dulu tuh gue suka gitu. Makanya gue bilang keren banget anjir main skate terus gondrong gitu. Iya. Gue ngeliat orang luar gitu, cuman pas gue pakai gondrong ini gak tahu dia ngeliat orang kayak gitu. Keren apa enggak gitu. Keren apa enggak gitu. Tapi gue jujur gue juga ngeliat Jebrak nih, sempet ngeliat Instagram lu nih. Keren. Jadi Jebrak sempat lihat Instagramnya dia. Gua lihat Instagram dia. Boleh. Keren enggak? Keren. Kalau gua menurut gua sih Jebrak tuh unik sih, beda. Iya. Ada skater. Karakter kali ya. Ah. Iya, unik. Brand identity kali ya. Iya. Personal branding-nya dapat. Dapat. Kotak-kotaknya. Makanya lu itu ya Brak ya. Gondrongin diri ya Brak. Di antara skater-skater lain yang paling gondrong lu kan ya. Ya dulu ada Mario Palanden tuh. Oh, Mario ya. Gondrong. Panjang juga dia. Sekarang udah gila. Di Bali ya dia. Pendek segini. Teman-teman gua pada gondrong dulu. Menyek-nyek gondrong pada potong. Nah, mereka pas dia mungkin kayak pas lu gondrong, dia ngeliat kayak jelek juga pas gondrong. mereka mungkin kayak masih kuliah terus nanti bakal kerja gitu. Oh, gila. Jadi akhirnya dipotong. Saatnya kerja gua kan enggak kuliah enggak kerja, ya udah gua gondrong aja sih sampai marah gua. Paling nyokap dulu awal-awal juga malas gitu, terus sekarang mah kalau ketemu orang di luar dikuncir ya rambutnya biar rapi gitu. Ah bener Brak, ngomong-ngomong soal keluarga nih Brak ya, lu kan umur udah lumayan nih. Berapa nih umurnya? Segitulah pokoknya. Masih panjang lah alhamdulillah. Umur segitu. Nyokap lu pernah protes gak Brak sama profesi lu? Awal-awal. Gimana Brak? Ceritain dong. Oh ada nih kayak. Nalan dulu. Kayak apa namanya? Lu di rumah mulu. Iya, main skate. Ada tuh bang begitu dapat duit kagak? Dulu. Kerjaan gua ya udah, mogok nih, apa? Pulang malam,
nggak pulang, kadang gitu kan. Nggak mabok? Iya, nggak sih, gue nggak pernah. Nggak ya. Pernah ke game mabok? Karena ngerokok aja gue enggak. Kamu sama apa lo ya? Cuman kalau nge-vap iya. Kalau nge-vap iya, ngerokok enggak. Pergaulan ya kalau nge-vap enggak. Iya, karena lagi keren kayaknya sekarang. Cigitu. Tipis. Terus-terus gimana bro? Ya, penolakan orang tua bro? Kayak, ngapain sih main beginian mulu? Kadang gue pulang pincang gitu kan, engkel kan ya. Pincang lah kalau engkel. Terus diomelin kan sama nyokap, ngapain sih main gini dulu kayak bukan kerja gitu, cari duit gitu kan. Padahal gua kayak gua kerja ngapain gitu kan. Iya. Paling bagus banget tuh gua dijaga warnet dulu. Serius tuh? Karena gua main game juga kan. Oh, kerja ya? Iya beneran, kayak gua main Point Blank. Habis main Point Blank nih, wah duit gua tekor kan, beli cash gitu-gitu kan. Jaga warnet. Jaga warnet dong gua biar gratis billingnya. Gua jaga warnet. Gua main gua sampai tipes. Itu sebelum 2012. Iya, sampai sakit tipes, gua beneran tipes gitu kan. Sakit terus akhirnya main skate terus diomel-omelin gitu kan. Terus lama-lama udah gua tetap main aja udah. Enggak kayak batu nih. Batu masuk kuping kiri, keluar kanan gitu kan, diomelin nyokap tuh, bokap gitu kan, bokap gitu ngomel-ngomel gitu. Gua udah enggak peduli deh tuh ya kan. Udah main aja gua. Karena gua seneng gitu kan. Karena di pas itu gua lagi main aja kerjaan gua, kayak gua nggak mau nih apa gua ada di posisi nyaman gitu kan ya. Akhirnya gua main sampai sekarang gua bisa ngasilin duit, terus gua ngasih ke nyokap, di nomor satuin gua. Sampai sekarang kayak udah gua yang diharapin gitu. Lu berapa sampai segitunya deh gua cerita ke gua cerita di sini sampai kayak gua di sampai gua diarep-arepin. Iya, sampai di jadi nyokap gua tuh kayak, ya udah lu satu-satunya anak yang bisa dibanggain orang tua. Iya, yang bisa dibanggain lah gitu kan. Ya udah sampai akhirnya nyokap ngomong gitu, gua kayak anjir, skate tuh udah merubah hidup gua. Ini nih yang larang-larang dulu. Dulu beneran dilarang lu. Tapi lu 2012 lu enggak akan nyangka kan 2019 lu bakal kayak gimana. Enggak. Gue juga kayak nggak bisa pikir aja, gue kadang kalau lagi sharing sama teman-teman gue, gila man, gue nggak tahu lu bisa sampai kayak gini gitu. Skate udah merubah hidup gue gitu, beneran. Yang gue udah dulu mah ya lah gue kayak gitu aja gitu, bisa dianggap useless lah gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Pada akhirnya gue konsisten kali ya. Iya, bener-bener konsisten itu bener ya, ada jalan. Konsisten itu mengalahkan segalanya. Cengan-cengan aja lewat. Yang penting konsisten. Yang ngecengin lu, kalau lu konsisten, nyerah, capek. Iya. Karena lu konsisten. Iya. Karena lu konsisten. Yang ngecengin tuh capek. Aduh, ada aja nih kayak yang ngecengin dari lu jatuh-jatuh dicengin. Kayak ada brak yang ngomong, ya lo brak lu ngapain sih skateboardan mulu? Ada banyak kayak gitu. Terus kayak mungkin kayak orang yang apa sih, yang skate yang beneran yang strict banget gitu, pada nilai gue tuh skater sih ini katro nih sih gitu. Banyak juga yang gitu. Cuman ya udah, intinya gue tuh main skate aja. Gak usah lu dengerin. Iya, ya. Gue juga gak dimpanin sama dia gitu, gak dikasih makan sama dia. Tapi berarti maksudnya di skena vape aja ada haters juga berapa ya? Ada. Yang sirik ada? Ada. Semua lah, di bola juga pasti ada. Pasti ada lah. Ada aja yang gak suka, pasti. Balik lagi lah, sifat manusia. Brak, lu ngelihat skate bisa jadi profesi dan akhirnya lu cari duit itu kapan, Brak? Iya, pas gue di post sama Instagram, terus sekalian gue jalanin skate gue, tiba-tiba orang kan kayak ngeliat, wah skater gondrong nih. Terus pas dilihat, followersnya banyak gitu misalnya gitu. Wah ini dia nih, skater. Terus gue kayak ngerasa diakuin gitu sama orang-orang. Sampai ke daerah aja pun gue, Bang Jebrak gitu kan. Kaget gue. Kayak, sampai segininya ya gitu kan. Gue sampai kayak, cuman di kereta, gue story-in jalan gitu. Wah itu dekat rumah gue bang. Sampai ada gitu di situ orang-orang yang ngomong gitu. Iya, sampai yang ngomong gitu. Aduh gue padahal gak tahu itu bukit-bukit apa gitu. Itu gue story-in, tapi ada gitu. Kayaknya gue jadi pusat perhatian juga gitu ya.
mungkin di bahasainya tuh influencer lah gitu. Iya, iya, iya. Jadi oh, gua berarti gua cukup berpengaruh. Iya, nah menurut gua wah, kerjaan itu bisa datang nih. Tapi tetap gua basicnya skate gitu kan. Tapi kerjaan yang lain tuh bisa datang ke gua gitu. Betul. Kan. Akhirnya gua kayak mencium bau-bau kemunafikan. Iya, gue mencium bau-bau cuan gitu kan. Gue mencium bau-bau cuan dari profesi gue. Iya. Akhirnya dari situ lu belajar mengelola. Gue kayak nggak ngebuang skate sama sekali gitu. Gue yang udah di skate aja, tapi kerjaan-kerjaan lain gitu di luar skate ada gitu. Tapi tetap yang gue tanamin, gue skater. Mainnya skate. Gitu, Noy. Lu dulu katanya break dance lu, Noy. Iya, b-boy. Gak penting lah. Gak penting lu. Lu percaya gak badannya begini break dance? Enggak, dulu kan masih kurus. Oh, gua gitu gagal kerja di sini. Jago dia joget. Jago dia joget, bro. Enggak penting lah ya. Sebelum skate lu ngapain, bro? Iya, aktivitas lain tuh. Ngeband ya, bro? Ngeband. Lu pernah ngeband? Dulu gua ngepang-ngepang gitu. Dari street punk sampai ke street punk. Acara-acara gigs-gigs kayak di Rossi gitu-gitu. Kalau yang street punk itu, ya gue bilang sih ini beda sih. Kayak yang satu melodic lah gitu. Yang satu lagi beneran yang street punk yang gue beneran yang pakai emblem itu full. Gak pernah gue cuci nih celana ini seragam kebangsaan gue lah gitu. Lu pernah ada di situ? Pernah gue. Beneran yang lu kalau ngeliat gue nih nyokap lu gitu pasti gembel lah. Siapa sih gembel serem gitu? Malu. Sampai mau dibakar sama celananya. Iya, mau bokap diri gue. Karena tapi gue dari itu, iya, dari rumah tuh gue pakai tas, tapi ganti seragam. Pas udah ke tongkrongan ini nih, misalnya ada di belakang lampu merah ini gitu, misalnya tongkrongan hutan, iya. Nah, terus baru pakai pakaian, terus gue jalan ke acara gitu. Jalan tuh gue dulu pernah kayak nggak punya duit, terus bisa kemana aja gitu. Gara-garanya treat itu. Ngobreng. Iya. Terus ngamen gitu dia. Gue ngamen juga. Kentrung. Dulu pernah kentrung, pakai kentrung ya, namanya udah jadi udah di situ lah gitu, udah jadi anak pang gitu. Gue nggak, mungkin nggak tahu lah, bisa dibilang gue apa ya, dibilang ya pernah ngerasain lah, intinya nggak pang banget gitu, cuman gue pernah ngerasain ada di situ gitu, dan gue suka gitu sampai sekarang karena emang apa basic sih gue musiknya genrenya ke situ. Roots lu pang ya? Iya. Idi. Lu apa popang ya? Apa naik gue dah? Sampai ya? Sekarang berubah terus kayak popang melodi gitu-gitu. Iya, gitu-gitu lah. Nonton karena lingkungannya juga gitu. Dulu beneran yang kayak gue marah-marah anjir, gue bisa makan, bisa pergi jauh. Bayangin dari duit, kan? dari Bintaro ke Priuk nggak pakai apa-apa. Nol rupiah. Nongkrong terus ya, makan tuh beneran yang makanya pang selalu bicara kebersamaan ini emang beneran yang mereka makan bareng-bareng gitu. Beneran yang kayak lu kalau sering lihat anak pang tuh kantongnya gede gitu kan. Iya. Nah itu tuh gua taruhin baju, yang satu kayak nasi itu minta di warteg, minta nasinya aja, terus ke warteg lagi minta nasinya aja, ntar nyebar nih kanan kiri itu, gue jalan kanan kiri, yang satu minta nasi, minta nasi, yang satu minta sambel, oh, kayak gitu. Iya, oh gitu. Cara gue yang suka giginya gede-gede kan, iya, kadang ada plastik doang di situ. Nggak, emang bawa tas juga? Ada juga sih yang bawa tas. Tapi emang fashionnya sih kayak gitu sih. Tapi lo anak pang pulang? Kadang pulang, kadang enggak. Kadang tinggal di jalan. Iya. Pernah gue kayak nggak pulang berapa hari gitu kan, cuman ya menurut gue mungkin gue bukan panggilan jiwa lah ya, tapi teman-teman gue itu yang udah panggilan jiwa, terus dari dulu bersih tiba-tiba mukanya udah sampai tatoan gitu, terus sampai giginya ompong, sampai jalan ketemu gue aja udah kayak anjing ini orang siapa sih gitu, ya. Temen lu yang masih ngepang sampai sekarang ada banyak loh, masih ada sampai ini ya, beneran gitu menurut gue kayak ah ini bukan jalan gue nih, gue agak-agak keluar lah gitu. Keluar dari komunitas agak susah sebenarnya. Iya, tapi gue tetap kayak tipis-tipis kalau lagi kangen gitu gue datang. Wah, gokil. Jadi dari anak pang nggak ada yang menyangka kalau sekarangnya. Iya, makanya gue kayak kalau lagi sharing sama teman-teman gue kayak nggak tahu tiba-tiba kayak sekarang gini. Kayak gini gitu kan. Orang-orang jadi kayak ngeliat gue gitu. Padahal dulu gue sedih gitu ya, sedih. Sadarnya mungkin pas udah ada yang ngajak foto kali ya.
ada aja foto bang, foto bang. Gimana kesan pertama lu? Kesan pertama lu ada ngajak lu foto? Aneh, ah, iya. Aneh. Sumpah aneh banget gue diajak foto siapa gue. Waktu itu pas gue sama dia ada motor. Oh iya. Yang di Twilight lu? Iya. Aneh. Nah, lu inget gak pertama kali orang yang ngajak lu foto itu di mana, bro? Oh, gue gak inget lah itu. Banyak ya. Terus waktu pas ke acara, ada kan kalau hari skate sedunia gitu kan, namanya skate day. Gue datang ke Kali Jodoh. Pas datang, langsung kayak tiba-tiba kayak di TV-TV tuh. Oh, tiba-tiba lu bang, gue minta tanda tangan, minta foto. Damn, gue bilang ini. Segini apa? Lu jadi malu sendiri anjir. Ya, gini dong, kan? Sumpah, anjir dulu gue. Soalnya gue kayak, karena gue yang rasain dulu tuh gue gimana gitu. Orang-orang mah taunya gue yang udah followers banyak bisa main skate gitu doang. Kalo orang-orang itu ya, kayak yang masih kecil-kecil juga. Kebanyakan yang masih kecil-kecil tuh. Blak, sampai sekarang ada yang terinfluencer dari, terinfluence dari lu apa? Pernah satu kejadian, teman-teman gue juga tahu sih. Sampai dulu orangnya datang ke dia beli papan kalau nggak salah di Etak Store gitu. Datang, iya nih anak saya nggak mau sekolah lagi karena gue kan emang anak putus sekolah juga gitu. Nah si anak ini pengen ngikutin jejaknya gue. Nyokapnya udah nangis-nangis. Terus ada si orang store-nya ngabarin gue, Brak nih dia mau ketuai lo nih, tolong lu bilangin ya. Nyokapnya udah pusing banget tuh, udah nangis-nangis gitu. Ajar kan. Sampai segitunya. Serius sampai segitunya. Kayak dia beneran pengen ngikutin jejak gue yang gak sekolah, pengen main skate aja gitu. Pengen terus jadi kayak gue, belum tentu kan semua. Iya, masih main atlet tau. Iya, belum tentu kayak gitu. Belum tentu juga lu siap dengan betul keadaan yang kayak gitu-gitu aja gitu. Dulu juga gue ngerasanya masih gitu-gitu aja. Cuman setelah gue lewatin semuanya, akhirnya namanya konsisten ya. Ada aja gitu jalannya. Terus akhirnya lu temuin tuh bocah? Akhirnya gue temuin, dia bilang, lu sekolah-sekolah aja. Gue bilang, lu masih bisa main skate. Gue bilang, lu sekolah lu ajarin tuh anak-anaknya. Pada ini, lu bikin geng lu sendiri lah di sekolah, lu pada main skate gitu-gitu. Udah, nggak bakal ngeganggu skate lu sekolah tuh menurut gua. Karena ada jamnya kan sekolah tuh, nggak 24 jam sekolah gitu. Lu bisa malamnya main skate, dan skate itu nggak harus ada tempatnya juga, dimana juga bisa, yang penting jalanannya masih layak gitu. Sampai nyokapnya kayak udah pusing gitu, gua ngeliatnya kayak gimana sih nyokap terus anaknya tuh yang beneran mencoba bunuh diri gitu. Yang udah nyokapnya udah capek yang banget tuh. Iya. Terus akhirnya gue suruh nongkrong sini aja, nanti kalau misalnya ini dia beneran yang udah gak mau sekolah. Gila. Terus dia bilang karena gue, si orang toko yang di taksi tuh ngomong nih gara-gara lu nih Brak gini-gini. Gue gila, gila. Lu ngomong kali Brak, school sucks. Nah dulu gue pernah sih, gue pernah berkata seperti itu. Enggak segitunya sih ngomongnya, cuman tapi lu gua, mengeluarkan statement iya, itu. Iya, gua ngomong ya, gua dulu enggak sekolah, gua bilang gitu kan. Cuman gua bisa jadi orang gitu kan. Tapi kan enggak bisa semuanya orang. Iya. Gitu, gitu. Mungkin dia telan mentah-mentah aja kali ya. Malu bocah. Iya, karena masih belasan tahun. Tapi berarti terus dia pendengarannya juga agak itu. Ternyata setelah gua selidikin dia juga di sekolah tuh agak jadi dibully juga. Dibully. Itu sih jadi buat dia kayak suatu pembuktian ini lah ya. Iya, gue udah malas di sekolah gara-gara gue dibully. Iya. Udah gue main skateboard aja deh. Ada juga nih kayak gue sekolah tiba-tiba jadi begini gitu. Dia mikir ngeliat gue kayak gitu kali. Udah salah kalau dia berpikiran kayak gini. Gue bilang salah lu berpikiran kayak gitu. Sekolah-sekolah aja. Gue punya aja. Skate mah gak bilang dulu sih sebenernya. Gila. Terus anak tuh sekarang kabar gimana? Sekolah kita terus sekolah dia. Mas kenal akhirnya sama lu gak? Iya. Sering main ke toilet? Jarang, karena sekolahnya tuh dipindahin. Dipindahin kayak orang tuanya salah juga gimana. Tiba-tiba anaknya minta gondrong kan. Aneh. Apalagi nih kata dia. Sekolahnya gak di PL minta gondrong. Gue lagi pada nongkrong gitu kan. Terus ada orang datang. Temen-temen gue pada kaget juga gitu. Jadi usul sampai segitunya. Gue juga gak tahu, gila tuh anak gitu. Ya, gak gila sih maksudnya kayak tuh dengerin anak tuanya dia ini kill juga gitu sampai lu ngapain
ngapain juga lu? Maksud gua, lu oke lah. Lu ngidolain siapa? Lu harus lebih dari dia, bukannya sama. Iya, jangan lu jadi patokan itu. Jangan ya. Ambil negatifnya ya, ambil positifnya. Aku pengen jadi kayak jeblak aja udah. Enggak bisa, harusnya lu berpikiran, oh gua harus lebih dari jeblak. Misalnya jeblak skater nih. Gue skater terus gue apalagi ya, gue jadi bintang iklan gitu ya. Gue jadi pengusaha skateboard. Iya, bisa aja. Gue skater terus gue jadi pengusaha skate juga gitu kan. Jadi ngelebihin gue kan. Itu yang harus ditanam di otak baik-baik. Tanam, bukannya hidupannya yang ditanam. Oh. Bra, kemarin gue liat di story lu, Bra, lu lagi nato kayaknya, Bra. Gue yang nato tuh lu? Gue emang suka gambar ya. Oh, lu basicnya suka gambar? Ini jelek nih. Jebrak ya Allah. Itu awal gue nato aja gitu. Ini jelek nih sumpah. Gak ada, Lu nato tapi nato ya sama aja kan, Bra? Iya. Tapi lu selit atau enggak? Tapi kalau misalnya ya kayak gua bakal ngebaca juga kalau misalnya ini bisa buat gua lebih oke ya, kenapa enggak gitu ya. Why not? Oke, wah gila lu multi talent juga lu, Bra, bisa nato. Ya, gua sih pengen kayak orang-orang yang di bakery itu aja yang makanya gua kayak mereka tuh kayak main skate terus tiba-tiba di video ada yang lagi natoin temennya. Nah, gua pengen banget kayak mereka gitu. Ya benar. Mantap. Ya, kehidupan yang gitu tuh. Iya. Gue karena gue dari dulu suka gambar gitu kan, nah. Tapi gue kadang-kadang ada yang suka ngepost gue, ayo dong lu gambar gini-gini. Gue kayak takut aja dicap, ah nih bocah tiba-tiba sosok jadi seniman dadakan gitu kan, gue nggak mau. Sebenarnya gue suka gambar dari dulu, gue gambar-gambar di kertas gitu. Terus pada akhirnya gue pengen banget gambar di kulit gitu kan, ya, gimana caranya? Terus gue coba pakai, gue minjem mesin temen gue. Terus ada temen gue yang namanya Bio pengen ditato gitu kan sama gue gitu. Terus gue bilang mesinnya ini nih dibawa sama yang punya, udah dibeli aja deh mesinnya gitu. Saking BM gitu. Akhirnya dia beli, kalau kapan aja dia mau nato ya gue tatoin gitu kan. Akhirnya dibeliin tuh gue sama si Bio mesin tato. Akhirnya gue natoin aja gitu tuh. Siapa aja yang mau gue tato, gue tato. Tapi gambar terserah lu bebas. Iya. Mau-mau lu ya. Iya. Tapi pada suka sih gambar-gambar. Iya. Jadi gue mau gambar gitu kan. Masa tiba-tiba gue gambar ya di sini langsung gak jadi kan, enggak mungkin. Suka gue kan kontol gambar. Iya. Lu foto kontol ini di mana nih? Enggak usah sebutin lah, kayak anjing orang. Belum jadi deh. Hah? Belum jadi. Itu udah finishing, Cil. Belum, Om. Tinggal dipernis aja. Iya. Iya nih, tahun ini baiknya nggak. Gimana nih, enakan nih? Ini mah nggak pakai tintanya, bukan Korosumi nih. Tinta printing ini mah. Iya, ini mah tinta Epson nih ya. Ini aja masih banyak yang bilang ini pakai spidol atau enggak? Gitu. Gue juga nggak terlalu ngerti sih, cuman tahu lah. Tapi gue tahu karena gue bisa gambar. Tapi ini jelek. Gue juga nggak sekarang aja. Gue nggak terlalu ngerti tato dari mesin, dari tinta, dari apa, dari kalau harus bersih gue. Ya gue yang punya tato aja ngakuin jelek ini. Cuma mau gimana? Kalau kepo lihat hasilnya ada ya, Bro, di Instagram. Nanti gue kasih tahu ini gambar-gambarnya. Oke. Terus? Goals tuh nih. Brak, nih 2020 nih, Brak. Mumpung masih awal, goals lu apa di tahun 2020? Pengen apa? Gua pengen jadi orang lihat gua sebagai skateboarder, tato artis, punya brand. Di 2020? Iya. Sama ngeluarin video part itu. Amin. Nikah nggak? Nih, gua udah bilang bercanda-bercanda sama teman gua. Gua tahun ini deh gua sama siapa lu? Gua nggak tahu. Apa aja yang mau gua nikahin? Oke. Bercandaan gitu. Tapi tahun ini deh gua. Sama siapa lu? Emang udah ada? Nggak tahu gue sih. Yang penting tahun ini. Terus ya. Oke, sekian interview kita sama Jebrak. Thank you, Jebrak, udah datang. Yup. Cah. Ada gitunya. Oh, ada gitu. Oke. Kalau di toilet gini. Dua kali. Nah, gak apa kan gue?
Coba nah, itu gue lihat, di anak-anak baker kan kayak gitu. Gak ada bisa-bisa. Tapi karena gue suka, gue ikutin aja. Jadi tosnya gitu ya. Oke, siap. Thank you udah nonton. Don't forget to subscribe. Bye.